Hello, dah cuba resepi rendang pedas ayam pencin yang saya kongsikan dalam video sebelum ini? Kali ini, saya akan berkongsi resepi rendang pedas kerang dengan cendawan sisir atau juga dikenali sebagai cendawan kukur. Rendang kerang ini juga sangat sedap dimakan dengan pulut kuning ataupun dengan ketupat palas dan juga lemak. Jadi sekarang, mari kita semak bahan-bahan yang akan digunakan. 3 sudu besar pis cili, 2 biji cili api. Sekiranya anda mahukan rendang yang lebih pedas, gunakan 3 atau 4 biji cili api. 8 batang serai, 7 ulas bawang putih, 5 biji bawang besar, 2 inci kunyit hidup, 2 inci halia, 2 helai daun kunyit dan sedikit daun kunyit yang dihiris halus untuk hiasan. Ini adalah cendawan sisir ataupun cendawan kukur yang kebiasaannya tumbuh di batang pokok getah selepas hujan. Cendawan ini perlu dibersihkan dahulu dengan membuang pangkalnya yang keras. Adakalanya juga terdapat serpihan kayu getah yang melekat di pangkal cendawan. Saya gunakan 200 gram cendawan sisir. Saya akan rendam cendawan ini dengan 2 sudu teh garam lebih kurang 30 minit. Kemudian ramas dan buang air rendaman dan basuh beberapa kali dengan air bersih sehingga air basuhan menjadi jernih. Kemudian perah cendawan sehingga kering. Segenggam kacang buncis dibasuh bersih terlebih dahulu dan dihiris serum. Kacang buncis ini adalah optional. Terpulang sama ada anda mahu masukkan ataupun tidak. 1 kilo kerang rebus yang telah dikopek. Mula-mula hiris kasar serai untuk dikisar menjadi bumbu. Masukkan cili api dan bawang putih. Bahan-bahan ini dihiris kasar supaya senang nak kisar. Saya gunakan chopper kerana tak perlu letakkan air ke dalam pengisar dan proses memasak akan jadi lebih singkat. Kisar sehingga bumbu halus. Terpulang kepada anda nak halus yang bagaimana. Untuk rendang ini, saya lebih suka bumbunya sedikit kasar. Keluarkan bumbu dan masukkan ke dalam pinggan atau mangkuk. Hiris kasar bawang besar dan masukkan ke dalam mangkuk chopper yang sama. Hiris kunyit hidup dan juga halia dan masukkan sekali ke dalam bawang. Kisar bumbu sehingga halus. Sediakan kuali besar dan panaskan minyak masak lebih kurang 2 sendok makan. Tumis bumbu bawang sehingga wangi. Kemudian masukkan pis cili. Gaul sehingga cili masak dan pecah minyak. Kemudian masukkan pula bumbu serai dan gaul sebati dan masak sehingga pecah minyak. Sebenarnya, anda boleh masukkan bumbu serai ini semasa menumis tadi. Terpulang cara bagaimana anda mahu memasaknya. Tidak ada yang betul atau yang salah. Apabila bumbu dah masak dan terbit minyak, masukkan sekotak kecil santan segera.
Kau sehingga sebati, kemudian masukkan 2 keping asam keping. Masukkan cendawan sisir dan gaulkan sebati. Masukkan kacang buncis. Koyakkan daun kunyit untuk memberikan lebih aroma kepada rendang ini. Sekiranya rendang ini terlalu pekat, masukkan sedikit air. Terpulang anda mahu letakkan banyak mana. Ada setengah orang sukakan rendang yang agak berkuah dan ada yang sukakan jenis yang kering. Masak sehingga kacang buncis layu, kemudian perasakan dengan gula dan garam secukupnya. Gaul sehingga rata, kemudian masukkan kerang. Masak dengan api yang kecil dan renikan sehingga kuah rendang pekat. Jangan lupa rasa masam, manis dan masinnya sebelum api ditutup. Rendang ini mudah untuk disediakan. Dan masa memasaknya juga lebih singkat berbanding rendang ayam. Jangan masak terlalu lama, dikhawatiri nanti isi kerang akan mengecut dan jadi liat. Taburkan dengan hirisan daun kunyit sebelum dihidangkan. Jangan lupa untuk mencuba dan nantikan resepi yang menarik disediakan datang.